pohon cabe nyelempit di pohon, di polybagnya pohon pohon tomat nyelempit di pohon, di polybagnya pohon cabe. Ini ada dua. Yang satu sudah 1 meter sampai nyelempit di polybagnya pohon cabe, ndak koper-koper mindahkan dari kecil. Sekarang sudah besar sampai 1 meter, udah repotting aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat bersama Bude di sini, tentunya di channel Bude Enwin ya. Kali ini Bude ini mendapati pohon tomat Bude ya. Pohon tomat Bude ini nyelempit di polybagnya pohon cabe. Nah, sampai 1 meter nih Bude enggak koper-koper, enggak sempet-sempet mau repotting, mau memindahkan pohon tomatnya sampai pohon cabenya berbuah, sampai pohon tomatnya berbunga, semuanya ngumpul jadi satu. Nah, berjubel-jubel. Kali ini Bude mau repotting pohon tomatnya ya. Bude tempatkan di polybag sendiri. Tentunya kalau pohon tomat ini kan bisa merambah besar ya. Dia merayap, merambat, meninggi maksudnya, dan dia pohonnya bisa enggak seberapa besar sih, tapi tetap merambatnya meninggi ya. Jadi Bude harus siapkan anjang-anjang atau tonggak gitu nantinya ya. Ini sampai 1 meter loh, sampai setinggi ini, sampai berbunga, belum sempat-sempat untuk merepotting. Nah, kali ini kalian Bude ajak untuk membantu Bude ya. Bantu Bude untuk repotting ya. Yuk, bantu Bude untuk repotting. Tapi jangan lupa bantu subscribe dulu ya buat Bude. Yuk. Ini terpaksa ini Bude harus bongkar polybagnya karena untuk akarnya si tomat tembus ke bawah. Bude terpaksa harus bongkar polybagnya supaya tidak rusak akar-akarnya, karena ini berjubel jadi satu dengan akarnya cabe. Nah, ini terganggu sama yang kecil ya. Ada rumput juga nyimpel jadi satu. Ini akarnya cabe yang mana, akarnya tomat yang mana, akhirnya dibelah dua. Sedikit akarnya tomat cuman memanjang. Ya, ini sudah Bude siapkan ya medianya, yang berupa tanah, pupuk kandang, kompos, sekam mentah. Jadi satu dengan semuanya sudah di mix ya. Ya, ini akarnya sudah panjang ke bawah. Kita masukkan. Lalu kita beri tonggak. Kalau nggak diberi tonggak, roboh ini. Tomatnya roboh kalau tidak diberi tonggak. Harus disiapkan tonggak. Sediakan bambu ya, 3. Tonggaknya 3.
saya pohon tomatnya berada di dalam. Jadi pohon tomatnya berada di dalam pagar. Kemudian tambahkan medianya, dipenuhin. Tambahkan pupuk kandang lagi di atasnya. Menanam atau meripoting sore hari ya, jangan pagi hari, karena kalau keterak panas nanti bisa layu atau mati. Sebaiknya sore hari, dan sekarang sore ini videonya agak gelap. Kemudian disiram yang banyak. Kemudian tonggaknya ditali satu sama lain supaya tidak roboh, tidak guling satu sama lain. Ya, seperti ini aja dulu. Ini dipotong. Ya, demikianlah sobat cara kita meripoting pohon tomat. Semoga nanti bisa hidup ya. Insya Allah akan hidup ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa segar kembali dan subur kembali. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa bantu sodako subscribe-nya ya buat Bude. Semoga bermanfaat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi. Dadah!